Jadi pekerjaannya udah mulai merangsek ke daerah Desa Licin ujung ya. Awal Desa Mendarerang sudah mulai dari sana ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua di channel Penjelajah Otodidak. Saya berada di area Desa Licin, Desa Mendarerang, proyektor Cisumdawu antara Cimalaka Legok ya teman-teman. Ini berada di seksi 4. Posisi saya berada di jalur utama proyek Tol Cisumdawu seksi 4 area Desa Licin, Desa Mandalaherang ya. Yang di depan saya itu nanti akan menuju ke daerah Ciberem, Legok Paseh ya teman-teman. Dan di samping saya banyak batu ya yang sudah dikumpulkan hasil hammer, ekskavator hammer. Dan ini jalur yang akan ke atas ya teman-teman, nantinya tembus ke daerah Kaum Luwuk Licin, Marga Mukti ya. Dan ini masih ada segini lagi teman-teman batunya yang akan dihancurkan. Namun sekarang di sebelah sana dulu ya yang dihancurkan. Oke teman-teman, kita akan mulai vlog ini lewat sini ya teman-teman. Nanti kita akan berkeliling kondisi situasinya seperti apa. Terus ikuti vlog Penjelajah Otodidak. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, keselamatan, serta digampangkan dalam urusan mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga mengucapkan kepada para pekerja, semoga diberi kesehatan selalu ya, beri keselamatan dalam bekerja, serta digampangkan dalam urusan mencari rezeki ya teman-teman. Biar mereka bisa menafkahi keluarga dan sanak pemilik di kampung halaman. Dan ini yang telah mau diuruk ya teman-teman. Nanti akan rata tingginya seperti ini ya. Nih. Ini pelan-pelan. Nah itu bukan jalur depan ya teman-teman. Kita akan menuju ke sini, menuju ke atas dulu ya teman-teman, melihat kondisinya seperti apa. Viewnya biasa ya teman-teman, gunung tanpa mas, hutan-hutan masih sejuk, hijau, asri ya. Semoga harapan Menteri PUPR di tahun 2021 terlaksana di seksi 4, khususnya area Desa Licin, Desa Mendarerang, Ciberem Legok ya teman-teman. Walaupun tidak terrealisasi 2021, semoga dilancarkan dalam segala urusannya. Para pekerjanya diberi kesehatan, keselamatan ya teman-teman. Inilah kondisi terkini dari proyek Tol Cisumdawu. Kita akan menuju ke sini dulu teman-teman. Kita akan menuju dan melihat ke arah Desa Licin, khususnya Kampung Kaum Luwuk, Dusun Marga Mukti ya. Kita akan melihat kondisinya yang terupdate, terkini, terbaru di tahun 2021 bulan Agustus ya teman-teman. Di akhir bulan Agustus. Dan ini merupakan jalur ya untuk lalu lalang pekerja proyek lewat sini teman-teman, akan ke bawah ke sana yang sering saya lewati. Dan kita akan melihat view-nya dari sini ya teman-teman. Kondisi dari proyek Tol Cisumdawu seksi 4 area Desa Licin, Desa Mendarerang, Ciberem Legok.
Di depan saya ada tol ya teman-teman. Tuh, kita zoom. Oke. Nanti akan menuju ke sini ya teman-teman. Kita akan melihat ke atas kondisinya. Kita cuma bisa melihat langit di depan teman-teman. Kita berada di posisi tertinggi di proyek tol di Cisindau sisi 4 area Desa Licin Mandala Herang ya. Udah luas teman-teman. Proyek tol Cisindau sisi 4 mantap. Tuh, teman-teman, kondisinya dari sana ya, kita zoom. Dari sana akan menuju ke sini ya, teman-teman tuh. Ada yang ngumpul, teman-teman, mungkin para pekerja proyek ya, sedang mengontrol. Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan keselamatan ya, teman-teman. Kita akan melihat di sini teman-teman ada ekskavator juga nih lagi mengerjakan. Jadi pekerjaannya udah mulai merangsek ke daerah Desa Licin ujung ya, awal Desa Mandalerang sudah mulai dari sana ya teman-teman. Alhamdulillah lancar, selalu diberi kesehatan keselamatan. Di sini ada dua ekskavator ya, dan satu bulldozer kayaknya, saya kurang hafal tuh yang kecil. Oke, kita lanjut teman-teman ke sini. Dan ini view-nya sangat indah, langsung ke area perkampungan, langit, hutan ya teman-teman, pohonnya hijau-hijau. Walaupun siang hari tetap seger, adem, karena anginnya sepoi-sepoi. Dan ini dari samping ya teman-teman. Nanti akan terus ke sana ya teman-teman, ke daerah Ciberem Kulon, Ciberem Wetan, melewati ya itu, terus Legok, terus daerah Cicaru ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di samping ya, kondisinya dari atas. Inilah kondisi ya, terupdate, udah rapi, udah rata, seperti lapangan futsal teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan teman-teman. Kita melihat kondisi terbaru. Ini jalan ya, udah diratain loh teman-teman. Udah rapih, mantap. Lagi ada ekskavator hammer ya, lagi menghancurkan batu-batu, serta ada truk yang lagi mengangkut biar daerah sini tuh rapi teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke daerah Ciberem Kulon, Ciberem Wetan, Legok ya teman-teman. Oke, kita akan ke bawah sini ya. Ini view-nya langsung ke perkampungan, ke hutan ya teman-teman. Ini merupakan daerah Grogol atau Kaung Luwuk ya. Ini kampungnya.
inilah kondisi terbaru, terupdate, terkini ya teman-teman. Jangan lupa terus mendoakan para pekerja ya teman-teman, biar pekerjaannya lancar, mereka diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Terutama di seksi 4, area Desa Licin, Mandalerang, Ciberem, Legok. Semoga selalu dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gunung Tambomas ada pemancar teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menuju ke sana ya. Lihat kondisinya. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman semua. Inilah kondisi terupdate di seksi 4 ya. Area Desa Licin di Semelerang. Seksi 4 Cimalkalegok. Sebenarnya di sebelah sana juga ada yang lagi ngejain ya teman-teman. Cuman itu subkon ya. Tadi saya dapat informasi subkon dari WIKA ya. Nanti kita akan melihat subkonnya seperti apa kondisinya. Kita akan berjalan pelan-pelan ya teman-teman, nanti kita akan ke sana. Oke teman-teman, kita akan melihat subkon dari WIKA ya, yang di sana mengerjakan juga buat tol Cisumdawu ya. Ini merupakan kondisi ya dari area-area yang akan dibangun jalan tol teman-teman. Kondisinya di depan sana ada juga di subkon ya dari WIKA di area tol Cisumdawu seksi 4 ini. Kita akan melihat kondisinya seperti apa. Kita tetap selalu berdoa, selalu mendoakan para pekerja biar sehat, selalu diberi keselamatan. Nah, kondisinya udah rapi teman-teman tuh. Pokoknya dikebut seksi 4 area Desa Licin, Mandalerang, Ciberem, Legok, mantap. Seksi 4 Cimalkalegok keren. Oke teman-teman semua, saya cukupkan sekian. Banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.